cincau. Siapa? Ini bikinnya dari apa, Pak? Bikinnya dari daun, ada yang khusus, ada daun sendiri. Ada daunnya ya. Cincau. Iya. Alhamdulillah, sudah selesai. Nah, yang berat ya. Ada enggak ngangkat ya? Alhamdulillah kita sudah selesai belanjanya, tinggal kopi masak nanti dibuat buka santri sama. Wabarakatuh, kita mau kemana nih, Yang? Ke pasar, kita mau belanja. Belanja buat bukanya santri. Sambil nanti buat bagi-bagi, Yang, ya. Monggo, Kang Sultan. Kita berangkat. Ada. Ada, ya. Ayo. Berangkat. Kita mau belanja. Buat. Tahun mulai ini.
kaca. Ya 20 tahun ya Bu jalan di sini. Tuh beliau-beliau. Sama-sama ya. Ini enggak sih kerantang apa apa ya? Saya dulu ini suka jajan ini. Satu harganya rawe merah. Rawe. Upa-upa enak sih. Apa? Upa-upa.
spesial untuk santri. Ini dia belanjaan saya paling banyak ini. Belanjaan saya ini untuk santri. Ini dulu saya waktu masih kecil 25 perak ini. Ini saya. Mantap. Mantap. Kalau ini gabus. Ini apa dulu? Kambas. Kambas. Direbus. Mantap ini. Kambas rasanya dibakar, tomatnya mentah, cabenya mentah. Enggak di mobil dulu berat ya. Di mobil dulu. Buat bikin es buah anak-anak biar segar. Wow. Cabut. Pak, apa ya, maksudnya Pak nih, Pak? Apa? Apa namanya, Pak? Sini maksudnya jahilan. Akhirnya cincau. Coba, ini bikinnya dari apa, Pak? Bikinnya dari daun, ada khusus ada daun sendiri. Ada daunnya ini. Cincau. Ya. Biasanya kan hijau, Pak. Ini kenapa hitam, Pak? Ini pakai daunnya khusus daunnya ada daun cincau yang ada sendiri. Oh. Tumbuhnya di hutan. Kalau di kampung saya kan adanya apa namanya hijau gitu kok. Oh yang itu ada yang hijau. Ini dikasih campurannya kasih itu. Warna seperti warna yang apa? Direbus. Iya. Dari mulai ya. Masak sampai ratus sampai berapa jam, Pak? Berarti ada 5 jam. 5 jam berpas. Ya. Berarti hitamnya hitam alami, Pak ya? Alami hitam. Hitam pun. Belakang yang ini. Berapa penjualan ini namanya? Akan mulai tahun 2000. Namanya apa? 1500. Ada selasih. Sama berwarna ini. Ini selasih. Ini dawet. Ya. Ini pati. Ini mutiara. Mutiara. Ini mutiara. Mutiara. Ini mutiara. Itu mutiara. Sisi turun satu. Ini ada apa nih? Sisi turun satu. Papa kurang satu. Sejang ke 15. Pulang nih, Mbak. Beliau banyak banget buat apa, Bu? Iya. Kalau bulan puasa ini yang kita makan baru. Coba Kang Sultan naik sini. Dan dapatnya jajan sekresek. Itu saya. Saya sendiri tuh yang belanja jajan itu. Ini khusus untuk santri, kalau sama buat dibagikan aja. Alhamdulillah kita sudah selesai belanjanya, tinggal kopi masak nanti dibuat buka santri sama buat bagi-bagi. Terus ikutin
perjalanan Umi masak untuk bagi-bagi sama buat makan bersama.